Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube Kamari Tani. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana diberi anugerah kesihatan dan kemurahan rezeki. Jadi untuk seterusnya perkongsian daripada dana jomkongsiniaga.com. Saya dah ada 200 orang lebih dah subscriber setakat ni. Jadi alhamdulillah, saya niatkan RM1 sumbangan daripada tuan-tuan penonton-penonton semua dan subscriber yang melanggan channel YouTube Kamari Tani. Saya niatkan RM1 daripada duit anda ini saya hadiahkan kepada sahabat saudara kita yang ditimpa musibah di musim PKP lockdown baru-baru ni. Suaminya tidak dapat bekerja sejak daripada bulan Mei lagi. Saya perasa di mesej di bahagian komen kedai Shopee saya, dia ada nak jual tudung, kain tudung anak dia untuk nak buat beli barang keperluan masa lockdown baru ni. Jadi saya pun terpanggil lah. Saya rasa sebab sangat, saya rasa sedih sangat. Kita dalam keadaan susah lah ni, ada lagi orang yang lebih susah daripada kita. Jadi saya cuba dapatkan nombor telefon dia. Muncul lah di Shopee ni, dia ada lengkap lah nombor telefon, alamat apa semua. Jadi saya nak cuba hubungi lah. Saya cuba hubungi dengan WhatsApp. Alhamdulillah, WhatsApp saya dibalas dan dia menyatakan yang dia dan keluarga sekarang berada di dalam kesusahan lah. Jadi atas dasar itu, saya ingin memberi sumbangan. Saya rasa terpanggil untuk membantu kakak ni, walaupun dia jauh daripada kita. Saya nak tengok apa dia keperluan dia, dan sepanjang saya berhubung dengan akak ni, dia hanya perlu ke lamping apa pakai buai untuk anaknya yang masih lagi kecil, dan sedikit keperluan untuk beli barang-barang dapur lah. Jadi saya buat tepoh lamping ni melalui kedai Shopee, direct dihantar ke alamat rumah dia. Dan saya juga ada memberi sedikit menghantar lada solok lah, lada solok, sebab masa hari tu pun dia order dengan saya lada solok. Dia tak guna untuk masak ke dia sendiri, tapi dia packing-packing jual kepada jirik-jirik untuk nak dapatkan duit bagi membeli bagi-bagi keperluan. Jadi itulah ujian hidup atas tiap orang ni, dia tak sama. Ada orang dia diuji dengan keluarga, diuji dengan kesusahan kewangan, diuji dengan kesihatan. Jadi kalau kita semua bersyukurlah, kalau kita rasa kita mampu, tolong. Kalau tak mampu, kita berdoa lah biar semuanya selamat. Dan hari ni saya buat channel YouTube ni, saya nak kumpul dana. Saya nak kumpul dana untuk tabung jomkongsiniaga.com. Selain kita membantu golongan yang memerlukan, kita juga boleh sediakan peluang-peluang kerjaya, peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsi bersama rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang apa memerlukan lah. Jadi terima kasih atas sokongan anda semua. Terima kasih kerana menyokong channel saya. Sekian untuk video kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.